Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dengan saya Mr. Nuno hanya di Pusaka Antik. Kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang batu bongkahan bulu macan. Tetap ikuti terus channel kami hanya di Pusaka Antik. Mentani suhuku kok perbatasan orang teko-teko yang lungo nanti jane mau lah. Kok arang kau ngomong apa ini? Kodora ini. A few moments later. Lan lan, assalamualaikum. Lah iki gendrone teko iki. Kondur. Telat minyaknya malan. Set. Hati-hati ya barang-barang kane. Waktune sik okah. Acara nopo iki? Ya iki aku penasaran karo bongkahan bulu macan iki. Sejatine iki ana apa ngono lho, kegunaan karo manfaate iki. Iso nerangkep ora kowe? Nek rasa-rasa merorene. Tepat ahlinya ahli. Topnya juga sih dan kita ojo ngono mah kemendos lumalan lho. Iya iya. Iki macan. Oset, ini deker apa kas kaki ini? Iya mas. Bar fitness. Kira pemain poli. Dapet kinkel. Dulu, bukan, woy, 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 lu kadang iso dawa, kadang iso cendang. Celelekan mas ini, wah pribon, pribon ini mau hasilnya piye, gue ngerti pora gunanya karo manfaatnya ini mau ngekel oleh orang mas itu sik, sik padel ini kencur apa? Trici, wih oh iya, iya tidak lah dan jelas no just wish way ini jam yang ini loh ini loh biasa bayar atau topi sih kan dulu akik kok ya mesti ya ya amri mas nggak diteliti usut demi usut ini kayak bulu macan nih mas bongkahannya ini aku kan ngerti jeneng bongkahannya bulu macan maksudnya manfaat karo kegunaannya itu loh oh. Konjaku cairan. Itu anu mas. Boleh ngecek ini tangan. Oke. Iya. Wah. Ahlinya ahli mas. Biasa gua ini nanti kelek lo rokok lo. Iya, iya anu mas. Ki unsur demi unsur teliti bapak sidik bapak sidik cetro wela wela nek ra cetro ra ketok to mas iki piye iki anu mas iki iso menambah daya kecakraan mas wah cakra ki apa terangke sidik sidik aku ora ngerti makane kok teko cakra ki ketok ganteng kaya ngene iki lho mas termasuk ibu apa ora beribawa berbudi mikiran kuwi bawane lho iki tak gubak mas hancur malah lho lah iki yo manfaate akeh lho mas jane mas aja kok jane sikil wae ujung ndak aku mas dadi yo ah gorone 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 kosek mas kok nah anu yo hitung buri loh kan. Kita pakai kudu. Mas ini pengen melek gue asin melek. Kudu apa sih yang tak omong kita kudu tak elek elek apa tak ape ape benih saucel loh. Kau ngomong tentang apa itu? Aku lali lali lo ngomong kono. Anu, kiki nambah dari berwibawa mas, bisa berwibawa, so tambah ketok sangar
Dadi jenenge wae sungguh asma kinarya Joko. Jenenge bulu macan ya. Iki ngrungokke apa ora? Kedhek asin. Jenenge pasak no, Mas. Iki tak jelaske lho, Mas. Oh iya. Aja mutong, titik mutong ae. Jenenge bulu macan. Macan kuwi kan termasuk binatang sing rada anu, Mas. Raja hutan ngono. Atmogor ona anu ae. Wis madang urung. Kurang kendok. Nggih. Sayang aku kurang gendok iki ya. Aku mah gendok dhewe, Mas. Tak lah, Mas. Cek. Kita ngremi, Mas. Lagi ke mobil. Tambah aura. Cakra berwibawa iso sangar, Mas. Yo kadang iso alus iso kasar, aja pisan-pisan nggo gebrak wong, Mas. Berarti iki pas sampean iki sampean iso kasar gitu. Ning rasa halus aku halus nek halus bintang sih keselak aku ndak halus sesuai biar kok kene ya rada disuguh wetang. Oh iya. Jan. Gula tok iki ya. Tak bukake. Gula tok wae, tak sawure kan kelat kok malah tadi iki engko. Iki jelas ke iki kok opak gula lho, Mas. Aku teko ngendi iki mau? Iso halus, iso kasar. Iya, iso halus, iso kasar. Termasuk kayak wong bagi pemilik itu seperti mempunyai sosok harimau, Mas. Harimau tertawak kayak aku. Wong halus ya wong mbok padake harimau iki piye to? Dadi kok singo. Singo karo harimau ya beda to, Lur. Celana misalnya. Kan koyo sejenis singo grandong ngono lho, Mas. Nek grandong iki singone nang satu warna. Eh kan ya ciri-cirine ngene iki, Mas, sing diarani ciri mulane Mas iki iso ngomong iki bangkahan Mas ngendi? Sekep pesisir kidul, Mas. Praci apa dari Wonogiri, Mas? Oh iya, Wonogiri. Wonogirine ngendi? Wonogiri, Wono Alas. Oh. Aku gak iso ngerti ngono lho. Aku misalnya aku ngrono langsung tes praci, Mas. Oh iya. Tangan tinggi mau. Jadi salah satu sing dicari masyarakat, Mas. Ini, Mas. Digoleki wong mungkin ada unsur-unsur tertentu mungkin iso nambah kaya sing kaya tak critake dhisik kuwi mau. Kita di pilih aneh wong ben do milik kaya ngene iki kadang jadi gulik-gulik aneh, Mas. Kosek iki aku curiga kowe kok ngopek-ngopek barang kuwi terus iki sejatine aneh apa arep ngopo kowe iki? Hah, ya percuma, Mas, iki duwe tapi ora mudeng kasiate manfaate. Nah, pas iki ndang kowe pas lho iki ahlinya ahli. Oh iya. Apa mana oleh dijoli ngono ya dijoli, Mas. Ose, ala mahar mbok arep dimahari apa? Ya pertama nyang-nyangan saka sing cilik, Mas. Ning mburi ae gendang ati kancane nek nyang-nyangan. Ya. Ya masuk. Nambah aura cakra. Ketok gagah ya berwibawa ya. Wong dadi ketok kaya isi. Kuwi aku wis ngerti, maksudmu arep mbok mahari apa ngono lho. Wis intine wae. Nyang-nyangan ora pasti, Mas. To the point. Rodo loro. Mbok gek malah ditondal engko malah. Jengki. Moh. Wis oke dengar ngedol jengki tak kek yo. Ini aku boleh ngoleh kuatoh ini serius, Mas. Wis
Loske nek oleh tak gawa tanggo udukku, Mas. Aku rene wae mlaku kok. Aku ora ngerti nek mrene ngopi kok. Aku kan aku telepon bocah-bocah, Mas. Tak pangateri. Sik uduk iki uduk sing apa? Mereke apa? Aku ya kudu ngerti barange. Wong kowe ngerti barangku. Ya sing itu aku saka ado lho. Grand spesial enek sampean sirine. Sigma, tanggoku ya duwe. Iki cewek mesti kowe. Jenenge Sigma iki cewek mesti ya. Sigma Vega. Oh iya iya. Terus apa? Kira-kira wis cukup urung? Urung. Liyane. Soalnya urung cocok ya sembuh omong kabeh mau. Urung srek ning atiku. Masih-masih. Iki lho arti ijo lipit kaya sincang kaya. Aku ya nolak kok. Jadi cocok ya Mas aku, Mas. Oh seh. Barangmu ndi. Barangmu ndi. Tok ke korene. Aku gak ngerti. Ini berapa itu apa? Tok. Tak udut sih Mas aku, Mas. Tok ya, udut ya, tok. Nyuwun nggih. Iki wae. Nang aku serius nek babakan ngijol iki mau ora mergo aku iki arep ngijol iki tak ujutin jaluk ora. Lali arep mampir warung. Lagi lockdown nak Mas, Mas tutup iki. Mungkin sampean rene iki ya wis bengi. Bengi ya aku krungu-krungu. Ora krungu-krungu rene ora nggawa apa-apa. Mah njaluk rokok wis ajur juju. Mok iki bandare iki. Kerja betulan-ulan wis terus. Diane rambut iki satu dugen, Mas. Rambut geni yang ngono iso murup iki. Murup ngemprok. Oh iya. Nek mringis tok murupe. Satria siji. Aku pisan tok ngomong, Mas. Rata iya, aku ngomong-ngomong ngawasin durin, ngitung arp, ngitung reng langsung warna agar, lantar orang ini tiba-tiba remuk ini Satria, daripada, Satria itu yang tiba-tiba yang ngapain dulu barangnya sih, Angre? Barangnya tak parkir ke aduh jalan diterkir konco, mau parkir-kir, Rene ini melaku loh, kamu loh kan konco ku doremi, oh. Dalam rapatan lama aku melaku Rene tekok-tekok lah kono ke dui waktu ngini-ngini ngone kiai kok remi ki piye maksudmu piye eh? Sing remi kan konsol ya Mas terantang tang 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 gelut ini batin ini pot dong terkirene tak tunggu nih nek rung terkirene rung ratuk demek ndak hilang hilang dalane maksudnya ane ngeter ke konsol ku 2 hours later hi weh Juli Satria tenan iki. Sik Mas, sik. Rene sik Mas. Oke. Sampean iki sapa? Kancaku. Mas jajar tok cerak sithik. Bagus Agung Anom. Mas kaya piano ireng putih kok ngene. Ijo Mas. Ijo piye iki kok iki? Yang putih kok sing pundi? Sampeane Mas. Oh. Untune tok dengo. Sesuk ra melu aku nek. Wah, iki yakin sampe arep iki watu niki arep gejoli kuwi. Bongkane iki. Yakin, Mas. Ngopo tamu ngene-ngene ngopo? Terus tak tekel mele, Mas. Nah. Ya wangun iki. Kok mulih mesti seneng iki Mas. Seneng Mas iki bisa ditumpaki Mas ya. Heeh. Iya bisa ditumpaki Mas. Jalan ra percaya jalan. Tempat ana. Ambiar anu jari. Tenang lho, Mas. Cek aku cek mana. Oh, cek pose. Wis dil-dilan iki, dil-dilan. Jenengan iki tenang. Ben, wis los. Kita ngomong bapak karo ibu. Wow. Jenengan ditakokke. Mama jenak pit, gue yo menang-menangan togel. Wah, mama gak kira berkah orang nak nak besah,
Ora aku rung salaman kok iki mau kok mau ngecek barangnya. Tak cek jahit iki pita iki. Oleh Mas. Lah nek dijijal go mlayu ora oleh. Arep tak ngono iki Mas, pengalaman ya kadang ngono kuwi Mas. Pikir-pikir sih, transpora apa tak jejal, tak tumpai kamu malah balik rembok tenang Mas wis Ben yang mulai apa itu? Sih, ini tak jejal sih ya itu ini. Oleh Mas, dicoba sih Mas dicoba oleh aku karena meneliti ini Mas. Oh iya tak jejal-jejal ya sih jejal Mas pas purang gua awak gue yang sini mah kayaknya baru tak bisa nih kantor malah. Ini sih kono, dan ngarep. Sama mentel-mentel lagi. Apa tuh orang? Gagah mas. Wah, aku yang bawa kau mesti gagah. Wah, cuma gak pada. A few inches later. Siapa nak mas? Waras mas. Nah, yang ini sesuatu. Salim. Deal. Deal. Aku ngecek ini aku tak silih sih mas belum mulai raitok raisok gak aku mulai aku melaku mas belum mas tak sampai gocek rapopo wis rapopo gocek guyunan ya iya tak guyunan ada guyunan gak apa mana gocek ih bus oh gak apa ya goceknya setelah enggak oh iya oh iya cukup pun tuh salim sih tuh es deal tuh deal ya gitu deal ngabar mohon bisa barokah gak gue tak mulai mau kayak biasa lah ya tangannya aku mah deg-degan ampun mas ampun ini mas kemarin ini baik mas okay. Deal mas nah ya atas-atas kondal lagi mas ya muka-muka selamatkan gubuk berat berat ya mas Oke, itulah pemirsa penjelasan dari kami tentang bongkahan batu puluh mata. Aku sedok pizza pria. Tetap ikuti terus channel kami hanya di Pusaka Antik. Hoo 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 hoo.